Pemirsa, petugas masih mendapati banyaknya pengendara yang tidak memakai masker dalam razia justisi penggunaan masker di hari libur Natal di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Jumat sore. Sejumlah pengendara roda 2 bahkan nekat kabur meski membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Seorang pengendara motor nekat menancapkan gas kendaraannya di tengah keramaian arus lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Hal itu dilakukan demi menghindari razia masker yang digelar oleh petugas. Meski membahayakan nyawa diri sendiri dan juga orang lain, namun pengendara motor tersebut akhirnya berhasil kabur. Berbeda halnya dengan pengendara motor lainnya yang berhasil diberhentikan petugas karena tidak memakai masker dengan benar. Pelanggar ini berdalih jika kondisi tali yang kendor membuat masker yang dipakainya turun saat tertiup angin. Sebentar, ngerokok sebentar, ngelepas sebentar, udah. Oh gitu. Diberikan sanksi apa, Bang? Satu. Pada razia ini, di momen Hari Raya Natal kali ini, petugas pun berhasil menindak belasan pelanggar. Mereka yang terjaring pun selanjutnya diberikan sanksi sosial untuk menyapu jalan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.